Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan Grand Blue Fantasy Relink. For the second day after 3 hari cuti. 3 hari, 4 hari. Kami cuma Sabtu. Ahad kita on lah. Oh. Laju. Balik-balik kita ni train. Aku FK run tadi, so let's go. Sampai kering. Townspeople marked with an icon are in need of help. A good deed never goes unrewarded. Scavanion. Let's travel to Zazba. Scavanion, dua kali. Kita masuk Lydia's Journal. Lepas tu, of course, kita buat apa yang patut. Dan kita keluar. Should be. Ada quest baru kalau ada lah. Baik. Ha? Mirror dengan Diktera masuk. Hello? Hello. Vulkan bola dua kali. Hoyo. Dapat apa ni? Red Dragon Skill, Blue Dragon Skill, Brown Dragon Skill, Green Dragon Skill. Aduh dia. Mak kau hijau. Mana Black? Aduh. Bagilah sekali dengan Black. Ada barang kat sini. Hello. Wajib kayu. Great Shield Fragment, okay. Broken Savage Sword. Ambrosia. Try tengok di legend ni kukul ada bagi balik. Macam itulah cara dia. Oh, hilang NPC tu. What? Oh. Hello. Aku suka gila ni. Perempuan ni. Pahistoriat. Punya rambut dia style gila, baik. Rambut dia naik apa keren. Aku terlalu banyak menggunakan perkataan naik apa keren. Kasihan apa keren tu. Berasin disebabkan aku. Naik apa keren tu ni. Mana? Kat sini tak boleh turun. Kan? Tapi kat tengah ni boleh turun. Sebab ada pokok tu kot. Tanya sama pokok. Tanya dia kenapa dia goyang. Tanya dia.
katanya angin yang menggoncang. Menggoncang menggila. Na 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 na. Anime Dororo tu aku tak layan habis pun. Aku layan sampai episod 4 je kot. Macam boring sikit lah sebab kita tekan dia punya karakter tu kan bisu. Nak cakap pun budak kecil tu kan. Aku jadi macam maybe sebab klise sikit kot. Tapi start dia ada episod satu episod kot. Dia start dapat suara tu, dia menjerit ke macam mana tau. Sebab dia tersakiti. Nani? RM4 iron RM5 bronze Silver RM3 RM5 bertahan lah tadi satu tiket satu adult dalam 60 apa ni? 60 lebih. Pergi tengok bukan ada tiga tempat kami pergi dekat Komta tu. Pergi butik aquarium. Aquarius kot nama dia, aku tak ingat lah. Lepas tu pi Jurassic Theme Park kot. Lepas tu ah nampak dengan Tetranodon. Eh tak ada. Aku kena cari. Aku tersebut Tetranodon tadi. Baik, try saya dah tahu. Aku kena buat Tetranodon. Aduh ai. Tak, ni dulu kau kena cari ni dulu. Siapa nama? Alamak, mati tu. Siapa tak faham? Lepas tu kami pi Rainbow Skywalk tu. Red Wayan tu. Tapi Rainbow Skywalk tu kat atas, tingkat atas sekali tu ni dulu macam ada ada ni minum-minum kasbe apa semua. Ada tempat duduk pun semua tu kan. Aku macam Allah tengok tempat duduk dia pun ada ayam apa, bekas ayam. Tak lah bekas muntah ke, bekas mabuk tani kedegang lah. Aku tahu. Ni dulu kau kena cari Devil Joe. Devil Joe. Mampu. Ada main Monster Hunter pun lah. Ha? Ada main Monster Hunter pun lah. Nanti dulu aku tengah grinding Honkai sebab nak pull. Aku tahu lagi bila nak main. Aku dah uninstall. Korang pun tengah. Aku dah uninstall. Kau uninstall lah. Uninstall sebab game ni. Bye bye. Tahu lah, aku build. Aku dah mengarut lah ni. Fokus pedang dululah. Sebab dia kan bila kita dah level 100 kan, kita ada dapat experience lagi kan. Dia bila dah penuh experience, dia tambah lah. Dia tambah damage lah. Ni aku tahu dia bagi MSP dengan dengan apa? Ada. Nenek voucher tak ada? Ada. Member aku seorang ni lawak tu. Dia dah max semua tau. Apa ni? Monster Hunter Rise kan. Dia punya level semua 999. Lepas tu data korak pula. Mak ai. Serius ah, dia main kat mana? Aku tak Steam ah. Eh, boleh korak meh. Maksud kau dia bukan ada cloud. Tak dia tak aktifkan cloud tu kot. Cloud Strife. Cloud Strife. Apa ni? Defeat 35 foes, don't get inflict with burn more than 4 times. Defeat Goblin Soldier 4 times. Okay. Ni tak dapat S++. Korang boleh PvP ke tak boleh? Tak. Macam Genshin lah. Macam Genshin lah. Nakama. Dia macam Genshin tapi dia punya yang quest tu macam Monster Hunter. Haa. Jom lah main Dictor lah. Halo lah. Alah dia requirement 1050 eh.
Asuka boleh carry, jangan risau. Nah, Asuka boleh carry, jangan risau. Kita duduk tepi, minum kopi pun boleh. Game ni pun beli pun tak. Boleh. Play safe. So slow. Beli kat Shopee. Alah, もう見えられないぜ。死ぬ手やるぜ。スライムを逃げられる範囲で逃げねえとな。ゾロゾロ敵だぜ。頑張ってくれ。君はこうするんじゃ。でかいのいくぜ。 全力で相手してやるぜ。強そうな奴が来るぞ。気をつけろ。離れて。巨大やがれ。そこだ。巨大の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 。
Misi untuk mendapatkan SS plus plus SS plus S plus plus. Let's go. Dapat S++ please. Please dekat tempat bilik ni dah unlock. Bilik. Kena bilik unlock. Aduh, janganlah macam tu. Kena bayarlah bilik hotel tu. Check in hotel. Pada pam pam. Let's go, Peppy. Go.
Run. Game ni awal-awal game apa? Game macam Fantasy ni awal-awal aku gelap banyak pun sebab aku punya AI asyik dapat MVP iaitu yang lawak. Yang tu penyebab suka training tiap-tiap hari. Grinding. Kita mau bagi aku AI dapat MVP lah. MVP ya. Lawak tu. Aku punya AI. CPU aku MVP. Aduh, ay, lawak. Apa tu? Fast learner. Pepe backing, what the fuck? Can I open this door? Thank you very much. Oh, berserker daripada Kurio juga eh. Boost attack power but disable dodging and guarding. Lul. Disable dodging and guarding bapa. Aduh wei. Lu otak deh strong hole. What hole? Strong hole. Strong hold. Easy resistance. You want me mana tidur? Entah. Ada tak nak nak stream pukul 9 tu? Ya kot. Dia habis Genshin. Dia BDO kan ni. Kita bagi semua S++ dulu, mission yang lain, lepas tu kita pulun boss. Pulun boss untuk ni lah. Untuk farming barang-barang. Aku nak hard stone tu, bukan hard stone apa dah. Apa hard lah, mechanical hard kot. Bodoh tak dapat-dapat lagi, bongok lagi. Jauh tu tembak. Cosmic Fright. Ada kena seru. Sasuke odemashi da na. Chikayararenei you ni mukae utte. Shit. ここらで一休みできそうかな。
敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。どうだ。よし、一旦収まったな。すぐに次が来るぞ。 Shit, nah. Anyway. Mana abaling bom? Sora. Ore. Kenshu. Apa dah ni? Let's go. Sora, Sora. 覚悟はできてるか。敵はまだまだ残ってるぜ。気合い入れてけ。 ここだ。じゃあ、この玉にかける。ここだ。そらそら。とっておきをくれてやる。おらおら。もう一回。食らいやがれ。そらそら。 Ya menang. Ini begini. Bom pada pada bom 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 pada pada bom bom. Ya dapat S plus plus. Yahoo. Cobblestone gua dapat. What the heck man. Pangah ni kan easy. Lul. Dan 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 dan. Ini macam payah. Kita try. Do di di do di di do di 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 di. Anyway. So aja lo malahan. Sate, dou shita mon ka ne? Sassoku odemashita na. Chikayorare nei youni mukae utte. Shiage to ikou yo. Ore, nebakero yo. 誰もかもいい腕をしとる。そりゃどうも。了解だ。みんなの力を合わせれば無敵なのだ。こんだけ息が揃っていれば大丈夫だ。
Pong. Aduh. なんにそそそりかたづきそうだな。次はどうやって。頑張りの速度。次はどうやって。よし、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 よし
Overkill, let's go. Time's up. Oh. Tak dapat bonuskan Miglion. Okay, okay lah. 60% dengan enter critical tak dapat. Boleh kot. S++. Mungkin lah. Kena S++ jam. Tak dapat. Sebenarnya kita dapat A. So kita try repeat tengok. Dia dapat Rafale coin, okey ke? So, tak ugi lah sangat. Kena bunuh Scar Miglion. Sejauh
Eh, kena agak kah? Banyak ini mana? Aduh, ay. Ya, pakai ini. Swing. Aku 60% tak dapat. Reverse to. Alah. Kan dia ikut ni. Kita kalah ke ini? Oh, quest fail. Maka. Okay, kita belajar benda baru. Belajar benda baru tapi. Sate, dosta mon ka ne? Look, eh, Asuka, welcome to stream. Join ke Asuka? Asuka join confirm S++. やけどするぜ。気を抜くんじゃねえぞ。もう逃げられねえぜ。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 逃げられ
boleh pukul juga ni bagi ni. Dozo ni te agaru.
Oh shit, ada bom tembak tu. Min bangang. Mak, aku tak nak tembak menatang tu pun. Belum lah. Buat sikit ku join sebab nak pergi kedai sat. Aku masuk kedai mencari buah 500 sijil atau access punya kedai lah. Kurio kan? Hang kena kurio, buah 500 kurio dengan... Eh, kurio lah. Kurio kot, buah 500. Aku lupa dah, aku rabak malam kan. Kita kena bunuh sekarang Miglion. Aku tengok build kat YouTube, aku tengok selalu tengok ada sejuk konsumen ada wall mental kat sama mental damage. Siap. Sebelum mental di damage pun payah harapan. Aduh, apa dah hal ni? Ayah macam ni aku nak kena cover apa. Oh, jadi aku lepas lah menatang ni. Cuma tak dapat skill Miglion tu je. Dapat 60% HP dengan nombor 2 tu. Yang skill Miglion tu payah nak dapat. Tapi aku nak pakai yang kuat-kuat kot. Aku ada satu je yang 5 punya tapi dapat 2 pun dah cun dah sebab level 15 dah 50%. Quite good lah. Yang mana? War elemental ke? Ke supplementary damage? Aduh. Supplementary damage sesuai dengan aku punya vein. Tapi tu lah. Nak dapat bukan main payah ni. 44. Dah 783. Okay. Quite good lah nak dapat banyak sini kan. 15 dapat 30 lah. Sini tadi pun dapat S plus eh. Ini pun dapat C kan. Nak buat gua no. Tapi ni aku bangang tadi. Alhamdulillah minta haram tak muncul-muncul lah. Tu lah payah. Alhamdulillah. Elemental tu bagi semua damage ke Lauren. Okay, let's go. Kita tengok Kurio kali ni. Come on Kurio, I need you. Be Kurio. Apprise. Datang. Let's go. Supplementary damage 5, yeah, go! Yo. One limited, let's go! What the heck? Sorry, kuat sangat. Tak.
Dapat buat elemental bodoh. Sukar. Alah, lu suka. Asal memintar damage 4 plus. Penirah dia kiri. Mana ada. Mama dapat satu. Itu satu karakter. Land Beast Horn. Supplementary damage 5 lagi. Let's go. Terdapat 2 akhirnya. Oh my god. Kepada dia aku, pula pemegang kiri kepala otakmu. Apa dah apa? Dah kau-kau lah upgrade weapon. Aku tak dapat lagi. Flame Beast Horn. Oh yeah. Let's go. Oh my god. Okay, kita tengok dekat ni pula mamat ni. Knick-knack Shack Zero. Okay, kita ada berapa knick-knack voucher? Kita ada 574. Kita trade treasure. Bagi tadi aku ada farming. Tang 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 tang. Mana? Aduh, eh, tak nampak pula. Buta lah malam-malam ni. Mana cok? Aku buta. Walkin. Walking a reflection. Hah? Aku ada kan datang tu. Kenapa tak ada pula? Oh. Eh. Huh? Oh, eh. Mana? Sebenarnya macam senang nampak apa hal aku buta pula ni. Ah, machine unit. Aduh, eh. Dengan high grade scrap. Three, let's go. Eh, saya dapat dua-dua CG terus. Alert. Eh, Tera. Okay, okay. Yo, oh yo, streamer. Punya wifi macam teruk tadi malam. Cucuk wire lah. Aku tak ada adapter. Adapter? Yeah. Aku kan dekat laptop mana ada wire. Boleh bubuh cucuk wire. Adapter, adapter tak ada. Adapter? I don't have adapter. Laptop orang modern. Aku nak buat apa tadi? Apa benda aku buka ni? Transmute CJ, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Injury to insult 5. Vitality Redstone. Critical hit rate, improve guard. Dengan precise wrath. Quick charge 4 plus. Skill Assault 4, okay. Combo Booster 5. Skill Assault 4 plus. Burn Resistance 5. Dash Attack 4 plus. So, level 3 ni aku dah tak pandang sebab banyak yang 4 plus je. And Transmobile tu yang penting. Yeah, Lucky Charge 4 plus. Nek ni Drain 4. Kalau hang dapat pun hang boleh apa? Tukar apa? Tukar dengan voucher. Kalau hang benda yang hang tak mahu ni, kalau jual hang dapat lah duit kan. Kalau hang perlukan duit kan, better tukar untuk dapatkan voucher.
Combo finisher damage level 7. Dodge payback 4+. Skill assault 4+. Injury to insult 5. Belanja ha, lepas tu trik balik. Rupi tycoon. Oh, damage cap 4. Alamai. Break assassin 4. Resource resilience 4+. Critical damage 4. Nimble onslaught 4. Resource 4. Combo booster 4+. New. First time dapat combo booster dengan attack mana critical damage 4. Stamina. Thin nerves. Think together. Nimble. Sequestration right stone. Garrison. Attack power. Arm the vitality right stone lagi. Lucky charge 4. 5. Sorry. Break assassin. Exploiter. Apa benda lah Redstone pun dapat ketika damage lagi. Ya Allah bang, banyak ketika damage aku dah. Damage cap aku. Yang ni aku boleh guna dah ni. Asuka, anda buat transmobile ke? Ni kita tunggu. Tekan tu ke ya? Nanti dia bagi. Kak hampa tunggu dulu. Guna A mana tak dapat kereta punya sijil. Sekejap mek. Aku harap dapat dua sekali. Buat dalam satu senang. Eh nak pergi beli dah. Ya apa kena. Pada apa 17. Sekarang aku pull lagi lah. Bagi kumpul itu sampai 20 lah. Sekejap. Apa benda aku buat ni? Ranger. Lagu ni Nick Shack ni best lah. Sesuai dengan karakter tu. Ding 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 ding. Aduh, mana eh. Di kereta punya CJ yang ada dua tu, nama dia CJ kereta tu pasal belakang ada awakening. Hasil yang paling bagus ha? Ya betul. Aku dah tengok kat ready ke yang tu. So aku tanya Hang semalam, Hang dapat dah satu kan, tapi bukan normal yang punya kan. Transmute CJ, let's go. Combo booster. Poison resistant. Combo booster. Attack power. Lucky charge. Critical damage. Aduh. Stamina 4+. Enemy defy. Apa ni Redstone dapat ah. Let's go. Come on. Apa Redstone aku dapat ni? Provoke 5.
Selain siapa dapat Normia satu pun tak dapat Aram gila. Habis semua harta aku gadai. Aduh, aduh. Aduh, tak dapat 20, dapat 19 nak Arun. Aduh, wei. Yep, let's go. The farming, yep. Farming apa ni? Farming high grade. Scrap. Scrap tapi high grade. Macam mana tu? Jangan tanya aku. Yang machine unit. Adalah, saya buka cik kita. Makin bengong lah pula Vin. Ambil suruh nyanyi dulu. Aduh, sakitlah. Wah, elemental tu lagi aku bubur dekat aku punya vein lah. At least kuat skip vein aku. Tapi kalau bubur wah elemental, kena bubur damage cap lah. Ya kan, macam dah jauh main ha, ketinggalan aku. Mana dah Amin? Sabar Amin, nanti Asuka tolong carry Amin. No problem. Amin yang risau pula. Amin tak biasa. Dia pernah, hang pernah carry, carry orang, orang carry hang pula. Tapi lah aku nak aim tu, sign bodoh. Lupa je dah. Okay, aku tak dapat lagi main mental suci. Tadi dah dapat. Aduh, aku luck lah tadi tu. Aku ngam ngantuk-ngantuk ni. Aduh, tak nak mengantuk, aku tak larat, penat. Penat berjalan ni. Aquarium tu dalam kot tadi. Ini aku nak up level ni dalam. Aku try Hell Diver 2 jap. Huyo. Hell Diver sempat lagi tu. Oh ni ya. Apa apa? Demo. Ada list demo ke? Aku tak try. Aku nak download pun sama lah. Baru nak beli. Oh, betul lah, dah jual dah. Yang next phase hari tu banyak demo keluar. Banyak game yang best-best juga. Yang ni double double A game. Double A game eh. Double indie game.
Aduh, eh. Baru nak sampai 200 eh. Sampai 24. Machine unit. Machine unit Rafale coin kali 3. Tan tan nan nan. Tan tan nan nan. Dodge Master. Huyo. Apa ni? 18 dengan 47. Boleh ke? Banyak ke? Saya repeat sekali lagi. Yelah main Sultan lah. Helldiver 2 keluar. Terus beli. Game ni tak habis lagi. Cakap orang aku pun sama, tak habis lagi main game ni. Sama kosik tak main habis lagi. Walkthrough 3 aku tak habis siap ni. Nanti kot aku main. Aku main time stream lah. Tu aku upload dekat YouTube kan. Dulu aku record apa new game dengan new game plus kan aku record. Nah, so sebab tengok boleh lah dekat YouTube aku. Ball Sam namanya. Yang Balsing. Kakeru. Ora-ora apa angin? Ni auto lah aku tak. Aku just dari awal ni pergerakannya. Ada lah FP sangat kan tapi. Di sini nak buat naik level cepat macam tu lah. Darah aku pun dah 80 lah. Stroke aku sikit je nak dapat apa level 100 eh. Aku rasa nanti anime solo leveling kan?
Episod 12 mesti sampai yang dia kena lawan F tu. Macam aku tengok, eh ya kau. Tak pun season 1 ni sampai dia lawan F tu lah. Sebab F tu lambat sikit kot, sebab nanti dia akan pi apa? Dia akan pi masuk balik dungeon tu. Solo leveling. Aku baca manhua dulu. Dia akan lawan apa? Masuk balik dungeon yang ada apa? Leveling hari tu, lawan dengan serpent tu, dapat pisau tu. Yang dia akan lawan last boss, dia hampir-hampir mati juga tu. Betul kat situ dah dia akan dapat power baru. Iaitu power apa lah, kelas-kelas lah, dia dapat pilih kelas baru. Best juga anime tu, dia ada kelas kan. Si manhua dia arc yang last kali tu memang mereka rushing. Aku harap anime nanti tak rushing lah, bagi orang tak keliru sikit. Dulu keliru, saya tak faham sangat, so kena search Reddit. Jadi siapa yang baca novel kan. Leveling episode 5 dah, episode 6. Episode 6 dah dekat Netflix. Masa macam laju ke episode 6. Kejapnya masa berlalu, dah 6 minggu. Omoga Glistro, please level 100. Aku dah bobo fast learner dah bodoh. Rekod lagi, come on. Dah, dapat lah. Tepat tu. Timing cantik ya, AI lah aram deh. Semua scripted gila. Level up, let's go. Kau justru aku satu ya. Akhirnya, akhirnya ini pasti ku merasai. Jadi agar menurut orang Genshin ni ya? Tak lah. Dah masuk ni lah, Grand Blue Fantasy. Awak tak habis lah, dia aku invite. Yee, kau gila seteru level 100 eh. Oh, buat karakter bah, 6 eh. 6 karakter level 100 eh. Ya kak, macam lebih lah. Yang aku ingat, eat.
Cagliostro, Vein, Rakam. Okay. Cagliostro. 70 gig nama pula nak download. Oh yo. 70 gig. Besar kat tu. Gila lah man. Power lah. Main Helldiver pula. Helldiver 2. Create online session. Private session. 0690. Okay. Let's go Vein. Let's go. Dah menang dah lawan yang Mahmud tu. Macam mana dulu lepas? Aku dah tengok stream aku semalam. Dua kali tu. Aku kali keempat pun menang. Kali keempat eh? Ah, kali keempat lah. Kali ketiga tu dah nak menang lah. Tapi... macam mana tah? Macam... Aku lupa dah. Kali keempat tu aku mati siapa. Sebab banyak sangat mati kot sampai... Aku punya apa... Meter tu dah nak habis. Dah habis. Habis yang kali ke kali ketiga tu lah. Kali keempat tu aku first phase tu aku banyak elak sampai tak jatuh langsung. Tapi bila dah first phase dia tu dia buat ultimate, dia nak buat ultimate tu, dah aku down sekali. Lepas tu aku macam domino effect lah. Tiba-tiba yang kali kedua, kali ketiga tu pun cepat lah jatuh. Oh, nak tolong aku pula lah nanti. Aku solo kot, Amin. Hang mesti boleh punya, Amin. No problem. Tapi boleh lah kalau nak minta tolongan. Aku try. Bagaimana hang main seorang? Macam mana? Hang punya AI lagi tiga orang tu, lepa susah sikit nak down lah. Cuma kali ketiga tu, kali ketiga yang aku lawan Abang Hamud tu, aku punya AI pun banyak kali jatuh lah. Macam bodoh. Yeay, let's go. Menang elemental power aku. Yeay. Apa kena? Buat-buat lah. War elemental. Let's go. War elemental terus. Damage cap. Apa barang damage cap? Arang luck kita dapat dia. Aduh, eh. Tak boleh pula. Baru sembang lah pasal war elemental. Dia tengok dapat. Yuhuu. Break assassin. Power hungry. Mana dia? Aduh, payah lah nak cari. Mana search? Tak boleh lah, tak boleh lah. Search by name. Yang semua 10k kat atas power character kau. Ya kot. Kecuali Siegfried kot. Tengok lah. Aku rasa semua atas 10k kot sebab aku ambil semua level tinggi-tinggi lah juga. Aku buat MC kot untuk healing. Aku buat MC. Satu MC AI tolong. Aku guna Percival kot sebab Percival senang sikit dia punya combo dia. Vein combo dia aku tak belajar habis lagi actually. Tapi aku nak apa panggil, nak ni lah, nak kuasai dia juga. Sebab aku rasa macam pakai dia quiet, macam mencabar lah sikit daripada Percival. I don't know man. Mana dia one elemental aku? Aduh, jangan kata tak dapat pula. Jangan. Itu hajalah tip. Aduh, aku dah. Dua kena scam. Tak nampak pun. Payah betul nak cari. Sebab dia satu tu je. Aduh, wai. Pungkak ayam. Aku tak lah. Kalau dia susun ikut abjad tak apa juga. Betul. Letak macam senang sikit. Tu ada ikut type kan.
Aku boleh kot. Sekejap. Sorting rarity. Rarity eh. Okay, okay, okay. War elemental. Ah, mana ni? War elemental. Kamu paling rare kot. Atas sekali lah. Oh, supplementary damage. Okay lah, pakai terus. Eh. War elemental. Mana war elemental? Quick charge. Dia tak payah quick charge, mamat ni. Overdrive assassin. Ah, well, let's go. Aduh, eh. Aku tengok yang build siapa dekat YouTube pakai supplementary damage kat V ni berlambak gila dia dapat hari tu. Oh my god. Sekejap eh. I mean guys, aku rasa aku pakai Percival, Vane. Aku control Percival lah. Lepas tu aku pakai Siegfried. Siegfried aku tak sampai pun 10k. So 8k lah. Atau kenapa aku pakai Siegfried sebab ni kot. Eh kan, sorry 15,000. Tapi power karakter ni dia pun kata tak tepat sangat actually. Tak tahulah. Aku kena cakap Reddit lah. Lepas tu aku bawa healing, healer aku lah, healer aku. Ni, MC. Yang tu je lah, Amin. I try dulu. Kalau macam dah tak boleh sangat kan. Nak minta tolong boleh je. Kalau kau naik HP kau, power kau naik banyak gila. Dia kira HP sekali. Macam tak tepat sangat lah. Power is not man hang punya damage hang kau-kau ni tu. Elemental, let's go. Combo finisher eh. Stun power. Aku stun power kena ke? Aku tak pakai. Aku nak pakai provoke. Malah aku tak pandai lagi lah macam nak pakai dia. Ya, aku tengok balik kat YouTube tu. Infinite cooldown. Ni infinite cooldown. Oh, supplementary damage 4 plus sampai 4 by the bubu. Ya, dia pakai buat elemental. Lepas tu dia pakai damage cap. Bukan patutnya macam damage cap tak payah pakai kalau dah pakai war elemental. Titanus weapon dah dapat ke? Belum, min kai. Gila, hang. Nak jumpa proton tu pun. Nak kena unlock proton tu pun. Hang kena lawan kau-kau, bai. Kami tak lepas lawan bos malam. 2 ekor. Magliel. Magliel dengan Galanza tu bodoh. Mengarut lagi. Story kena kau-kau bullying aku. Ni dia pun balas dendam balik. Lepas tu Dragon Disnut lah 2 ekor. Dia cakap kena pakai untuk base attack. Oh. Okay. No ah, aku tunjuk kau. Nah, ni yang lepak pakai lah. Hero's Will lah ni dia punya ni lah. Character punya Stout Heart. Stout Heart actually bukan character punya lah. Dia hero swill dengan hero apa dah. Dia punya elemental damage cap 5 plus 3. Okay lah, tak banyak lah. 5 plus 3 je kan. Yang aku tengok satu lagi build, dia pun bubuh ambil 5 damage kepala otak dia. Lepas tengok kedok dia punya level lah, lebih 65 ke belum. Ni tak sampai 65 kot jam. Aku tak ingat. Damage cap ni. Damage cap. Haram.
Damage cap bawah. Damage cap 60 tambah 9. Oh. Level 9 tu tambah 60. Tambah 60. Mana daripada pedang ni? Daripada weapon. Damage cap apa ni? Damage cap kena pakai untuk berstat. Damage cap kat sejur weapon pun dah ada pasu over mastery. Selain mastery weapon untuk bahamu naikkan damage cap lagi. Itu yang damage naik kau-kau. Ah. Aduh, ini ya. Apalah yang selebih ni aku pakai ni lah. Combo finisher ni. Aku remove pun. Lucky charge aku berlambak. Charge attack aku berlambak gila. Memang sesuai untuk passive aku lah. Charge attack ni. Lucky charge ni critical rate tambah untuk ni. Kita ke chance untuk aku punya charge attack. Tang 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 tang. Alhamdulillah. Oh sorry lah Miro sadai hang. Ambil hang dah pilih quest belum? Belum. Ambil quest apa? Komik. Choten. Okey, Kiku Ichimonji. Asko pergi kedai tak beli. Kedai membeli wokok, kedai tutup. Bye bye Percival, aku fokus kat mamak ni. Jom. Vitality hoof, kepala otak ada stun power, nak ada vitality hoof. Huf, haram. Mahal gila. Flame Beast Horn pula mamak ni nak. Aduh wey. Barang-barang rare ni, hampa mau. Ni pakai ni. Flame Beast Horn lagi, pala otak dia. Banyak gila Flame Beast Horn ni nak. Ancient Hollow Point. Kan nak lawan Escavalion. Aku tak dapat lagi hard bodoh tu. Aduh. Wai. Jom, jom. Ngarut betul dah. Aku buat tadi tak dapat-dapat. Pagi tadi kan. Aku macam, ah. Maniac kan? Ha. Maniac kot. Aku masuk. Aku kena tentu bila lawan Managa. Wai, kali masuk tak dapat. Oh, Managam. Oh, Managam tu aku dapat. Aku dapat selalu dapat. Aduh. Lagi 40 minit habis download. Oh, lambat lagi Amin. Habis main game Blue Fantasy Reeling dulu. Kamu racun, racun. Aduh, eh. Kau nak ambil ayak tak? Okay. Ayak dah, dah, dah. Lupa dah aku dah ambil. Ha, tolong carry lah. Boleh, boleh. No problem, Amin. Yang sebabkan Amin Kai, kita boleh tolong. Aduh eh. Nanti kau masuk baik, Amin. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Ashwing. Aku nak hat bodoh tu je. Aduh eh. Dan dah dapat. Bila dah dapat, dapat satu je. Aduh, siut lah. Haa, ah, betul. Tapi ada chance dia dapat banyak pil nasib. Satu pun susah. Aku rasa macam boleh dapat. Dia selalu dapat dekat case yang kuning je lah. Gold tu lah. Sebab kan kita kan dapat. Oh, kena juga Arif. Skinning dua kan. Mm-mm. So, mungkin ada chance lah. Haa, dengar, dengar.
Aduh, kena lagi. What the fuck? Dan laser tu berlambung. Aku tengok gameplay apa tu? Dia macam pelatuk. Wah, aku Dia nak repositioning pula. Reward lah. Kalau kau proto bemo tu, elok lah. Proto tu aku tak ni lagi ya. Kita orang tak lawan lagi. Entah, aku tak tengok sangat. Yang yang apa, Bahamut Versa tu, tak tahu lah. Aku dapat lego tu, aku tak tengok sangat ni dia buat. Oh ya, dia akan ada dekat drop yang susah lah dekat Bahamut. Aku lak kali lawan dia tu dapat. Aduh, tak dapat pecah lagi. Ui, takkan ni lah. Nak pakai ni. Laju. Escavalion. Minit. Aku nak dapat item dia tu lah. Oh, kira kita akan berbalik ke minit ya untuk spam arang. Yep. Ya, kalau yang lawan Krok tu dapat barang dia kan, atau terlalu susah untuk dapat barang? Woi, nak lepas sekali pun bayar. Mungkin chance dia untuk drop mungkin. Tapi masalahnya tak ada Escavalion ni dekat Krok, tak ada lagi. Ah, yalah betul. Yang ni kalau nak main Marian tu boleh, nak ambil kaki kat kaki dia balik boleh. Oh, okey. Apa-apa sikit lima baru apa. Aku pakai voucher banyak, rupanya ada lagi benda kena pakai. Oh, pakai dekat lepas dapat perak tu. Tak rugi lah kalau hang farming tu banyak apa. Sebab dia ada power yang kat bawah tu, apa benda tu. Machine unit. Ego break. Swing. Ha, boleh masuk lah kalau ni. Swing. Tatanus dia pun dia naik ke damage dia tu. Kurang ke damage tu banyak gila. Macam cakap nanti dekat apa, perak punya difficulty boleh dapat lah yang CJ 5 plus ni. Aku dengar karakter punya pun boleh dapat. Cepat. Cepat. Kalau kau foto Bahamut, patut kau boleh ditekan minit. Mana lawan ni? Bahamut Versa. Tembak dulu. Aku up je level siapa-siapa yang apa, tak sampai 100 lagi. Mati terus. Gila lah. Mirror carry.
Masuk dah. Mirror 3 hari ni dia farming juga. Kira aku dengan Radhi je lah tak main. Kau Radhi dah tak balik lah. Tapi sebelum aku betul lah KL tu pun aku ni ingat AFK farming lah. Oh, dapat buat alhamdulillah. Oh, gila dah. Nak ambil mirror masuk dapat terus. Dapat dah ke wild elemental? Belum. Belum kan? Siapa? Ha? Dah dapat wild elemental belum? Tak banyak farm kuri tu. Apa kuri tu apa belum? Kurio ada 4 ataupun 5 sijil yang rare boleh dapat. Yang takkan dapat tempat lain. Dapatkan Kurio je. Yang aku dapat elak tu, tak silap aku yang tu ni juga. Yang elak apa selalu perfect. Perfect dodge. Yang tu Kurio juga tak silap aku.